dari 16 datang ke Maku Kenari 20 di Terminal Ampas kan, Pemadam 20, terus dibawa ke 00 Kenari 00 ke sini, Maku sini, lalu ditindaklanjuti sama tim dengan Pak Doni Sinulinga beserta kru dari Command Center. Itu cincin ada kemungkinan sudah beberapa lama, tapi infeksinya sudah mencapai dari lebih kurang seminggu, sampai bukan lagi infeksi tapi sudah apa namanya, sudah bernanah, sudah dagingnya sudah apa namanya ininya sudah bengkak, sudah sampai ke, sudah nampak tulangnya lah. Jadi untuk evakuasi, kebetulan cincin ini besar, namanya cincin orang tua, cincin apa namanya yang dua pakai aki, itu yang dari bahan titanium, besar pula, keras. Butuh waktu hampir lebih kurang setengah jam. Ada kendala bang dalam evakuasi bang? Ya kendalanya seperti biasa, karena sudah infeksi, sudah meradang bahkan sekelilingnya, sehingga apa namanya cincin itu tuh diputar juga terasa sakit sama beliau. Jadi kita menenangkan Pak Weslin Huta Barat ya namanya. Jadi kita untuk menenangkannya kita gunakan kadarnya alat seperti alkohol dan kompres itu kan. Sekalian kita menggunakan air pendingin gitu, saat evakuasi pemotongan cincin dengan gerenda karena panas juga. Kita upayakan dengan alat yang ada sampai 3 kali pemotongan, karena pemotongan pertama kita putus, pemotongan kedua sudah ambil dia buat putus, lalu kita usahakan untuk membuka dengan tang, belum bisa karena sudah terlalu sudah iritan. Biasanya kita melakukan setelah evakuasi pemotongan cincin, kita melakukannya pengobatannya ala kadar seperti betadin, dan kita balut dengan kapas dan perban. Jadi menurut beliau tadi apa namanya tidak dilanjut ke rumah sakit, cuma dengan pengobatan di rumah aja gitu. Sudah berapa lama jam mampu cincin itu maksudnya? Tidak bisa karena beliau itu kesakitan, akhirnya kita potong kembali ulang, memperlebar itu sampai makanya sampai memakan waktu sampai 30 menit sekitar. Untuk namanya